Kepedulian terhadap sesama terus dilakukan untuk membantu anak yatim dan kaum duafa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kali ini, Polres Pelabuhan Belawan di bawah kepemimpinan AKBP Ihwan Lubis bersama Ketua Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ Saharudin belusukan dengan berjalan kaki ke gang kecil melalui titi yang terbuat dari kayu serta rumah padat penduduk yang dikelilingi laut. Untuk menuju ke kampung tersebut harus menggunakan perahu ke kampung nelayan seberang lingkungan 12, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan bersama Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ memberikan 110 paket sembako kepada kaum duafa, anak yatim, serta lansia di kampung nelayan seberang. Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan beserta rombongan juga memberikan secara simbolis paket sembako sedekah Jumat di Masjid Angkatan Laut berupa beras dan minuman, kemudian dibagikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Perkampungan Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, berpenduduk 578 kepala keluarga atau lebih kurang 2.300 jiwa yang kehidupan mata pencariannya dengan mengandalkan hasil laut atau nelayan. Kepala Lingkungan 12 Nelayan Seberang, Sarawiyah, mengucapkan berterima kasih atas kedatangan Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan beserta rombongan yang sudah membantu masyarakat miskin, terutama anak yatim, kaum duafa, serta lansia. Sementara Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dengan didampingi Kapolsek Belawan Kompol Safarudin Tama Siregar menjelaskan kegiatannya bersama komunitas sedekah Jumat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Jumat. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres juga dari tim KSJ yang sudah hadir ke Kampung Nelayan atas rasa pedulinya terhadap warga-warga miskin maupun kepada anak yatim. Saya ucapkan terima kasih. Terus harapannya, Bu? Harapannya saya mohon kepada siapapun yang tergerak hatinya kepada orang-orang yang tidak mampu, harapannya lebih peduli lagi dan dibantu kembali, Pak. Itu saja, Pak. Dan harapannya saya di kampung ini sebenarnya dari hati saya kepenginnya itu, Pak, karena ini juga suara dari warga adalah titik kita diperhatikan untuk jalan, Pak. Hari ini kami Polres Pelabuhan Belawan, kemudian Kecamatan Medan Belawan dan juga KSJ beserta tim pengurus bersama catering Kampung Nelayan Seberang ini, yang mana pada hari ini kami bersama-sama melakukan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh KSJ setiap Jumatnya. Kebetulan Datuk pada hari ini dilakukan di Kampung Nelayan Seberang ini. Tadi sudah kami lakukan kepada masyarakat-masyarakat yang duafa, yang tidak mampu. Semoga kegiatan ini berlanjut dan dapat meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Pak, bakti sosialnya berupa apa nih, Pak, yang kita bagikan? Tadi kami serahkan berupa sembako dan kemudian ada minuman Coca-Cola dan gula juga. Ya. Sembakonya ada berapa paket, Pak, yang dibagikan, Pak, yang untuk hari ini? 110 paket, ya. 110. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persaoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.